Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Saudaraku sekalian para pencinta channel Ilmu Ulama Salaf. Kita akan menghadapi bulan Ramadan. Nah, yang menjadi pertanyaannya, kenapa bulan Ramadan itu dinamakan Ramadan? Apa alasannya? Nah, di dalam kitab Bujairimi al-Khatib disebutkan yang bahwa ini pada juzuk yang keempatnya ya disebutkan yang bahwa wa ramadhanu li dzunubi fihi li anahu yar dzunuba ai dinamakan bulan ramadhan itu karena membakar segala dosa-dosa di -dosa dalam bulan ramadhan jadi bulan ramadhan itu adalah bulan untuk menghapus dosa karena arti daripada Ramadan Ramadan itu li'annahu yarmizu dzunub artinya itu membakar karena bulan tersebut membakar dosa maka disebutlah Ramadan bulan yang membakar ataupun bulan yang menghapus apa yang dibakar ataupun apa yang dihapus adalah dosa-dosa kita makanya dinamakan dengan bulan Ramadan dan ada pendapat yang lain mengatakan li'annal quluba tu'khadhu fihi min harratil karena pada bulan Ramadhan tersebut hati kita dapat memahami dan menerima daripada panasnya Nasihat-nasihat dan izah-mau maidzah Jadi arti Ramadhan itu panas, membakar Kenapa dinamakan bulan Ramadhan bulan yang panas Karena betapapun panasnya ma'idzah yang masuk ke hati kita pada bulan Ramadhan Maka hati kita akan menerimanya Nah ini alasan yang lain namanya Dan ada pendapat yang lain juga wa qila summiya ramadhan li'annahum lamma naqalu asma asyuhur yani lughatil qadimah samuha bil azminatil lati waqad fiha fa wafaqa zamanal hurri war ramdi zamanal hurri war ramdi Pendapat yang lain mengatakan bahawa dinamakan bulan Ramadan itu ketika orang-orang Arab itu menamai bulan-bulan Arab Daripada bahasa-bahasa yang dulu, maka mereka menamainya sesuai dengan zaman yang terjadi. Maka, ketika menamai bulan Ramadan itu Muafakat, pas ketika terjadinya musim panas, musim kemarau, maka dinamakanlah bulan itu bulan Ramadan. Kenapa? Karena di bulan yang dinamakan Ramadan itu pas terjadinya musim panas jadi arti ramadhan ini adalah panas ataupun terbakar jadi ini tiga alasan kenapa dinamakan bulan ramadhan yaitu bulan yang membakar ataupun bulan yang panas jadi alasan yang pertama dinamakan bulan ramadhan karena menghapus dan membakar dosa kita alasan yang kedua adalah karena bulan ramadhan itu hati kita menerima panasnya alasan yang ketiga ketika menamai bulan ramadhan maka ketika itu pas di zamannya sangat panas ataupun musim kemarau cukup sekian mudah-mudahan ini menjadi ilmu baru bagi kita bila merasa ini video ini bermanfaat silahkan di subscribe di like dan dibagikan ke teman-teman yang membutuhkan cukup sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh